Kembali mendapat sorotan dan dianggap sebagai dalang perceraian ayahnya, anak kedua dari komedian Sule, Putri Delina, kini menjadi bulan-bulanan netizen setelah Natalie Holzer resmi melayangkan gugatan cerai pada Sule. Dan kini akun Instagram Pudel pun kembali dihujani komentar sindiran-sindiran pedas, terutama di beberapa unggahan foto terbarunya. Apalagi dalam unggahan foto di laman Instagram terbarunya, nampak dalam unggahan Pudel dengan caption, Happy, yang tengah bermain bersama dengan adiknya, lantas unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar manohok dari para netizen. Unggahan foto yang dipublikasikan pada Rabu, tanggal 6 Juli tahun 2022, tampak Putri Delina sedang bersenang-senang dengan sang adik di sebuah wahana ice skating. Pada kolom deskripsi unggahannya pun hanya tertulis satu kata yang mengisyaratkan, bahwa ia sangat bahagia bisa bersenang-senang dengan adiknya itu. Happy, tulis caption Putri Delina di akun Instagram pribadinya. Namun dari unggahan tersebut tidak mendapat respon dengan baik dari para netizen. Sebagian besar komentar yang dituliskan oleh netizen berisi hujatan dan sindiran pada Putri Delina terkait hubungannya dengan Natalie Holzer yang semakin tegang. Ditambah lagi, Natalie Holzer kini telah resmi mengajukan gugatan cerai pada Sule, yang saat ini masih berstatus sebagai suaminya. Dalam celetukan komentar salah satu netizen, bahkan ada yang meminta Putri untuk segera menikah, agar bisa merasakan sulitnya berada di posisi Natalie. Happy lah udah nyingkirin ibu sambung, maaf, ujar salah satu netizen, lu mah happy, terus ibu sambung lu gimana, apa dia nggak punya hati apa? Celetuk dari netizen, nikah dulu biar tahu rasanya jadi bunda, balas komentar dari netizen lain. Sudah puaskah Tuan Putri, kasihan adikmu si Azam jadi korban tuh, sahut netizen dengan nada menyindir.